2007 melakukan panen jagung varietas Bestras 1 dengan luas 1 hektar. Kemudian dari hasil hubinan mendapatkan 11 ton per hektar tongkol kering panen. Adapun kendala yang selama dari mulai pengolahan sampai pasca panen, kendala hanya hama yaitu belalang pada penyerangan daun, kemudian curah hujan yang tidak menentu, kemudian ada serangan tikus minimal 10% serangannya, tapi masih bisa kita atasi bersama-sama dengan Babinsa, Koramil Aimas melakukan pengendalian untuk mengatasi hama yang Koramil 07 Aimas yang mana telah memberi perpanenan jagung tongkol kepada kami masyarakat ekonomi lemah yang berdomisili di Kabupaten Sorong. Terima kasih kepada Bapak Koramil 07 Aimas yang sudah jelas-jelas memberikan kami panenan jagung tongkol.